Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam satu hobi dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya. Nah, apalagi ini lagi viral virus COVID-19. Semoga teman-teman dalam lindungannya, dijauhkan dari virus tersebut ya teman-teman. Ini teman-teman, saya ada bahan bakal bonsai gading orange seperti ini ya. Daunnya kecil, mini ya, untuk mempertahankan dan memperawat bakal yang seperti ini untuk menghasilkan daun yang kerdil. Saya rutin untuk penyayatan tapas ini ya, jaring ini teman-teman kelihatan. Ini kan daun baru dilindungi jaring ini teman-teman. Jaring ini inilah yang rajin kita sayat, kita buang untuk menghasilkan daun yang kerdil. Ini bakal ini umur sekitar 3 bulanan ya, dari awal saya buat gading orange. Oke, saya beritahukan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like-nya. Dan untuk teman-teman yang ingin memberi motivasi lagi, tuliskan motivasi teman-teman di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut penyayatan ya teman-teman. Oke, kita bersihkan yang saya mangkir tadi ya teman-teman. Jaringnya yang melindungi daun baru itu yang kita bersihkan. Pelan-pelan saja, santai untuk proses penyayatan ini, karena kita menjagakan supaya daun baru ini tidak tergores. Thank you.
Ini dia teman-teman. Begini hasilnya teman-teman. Nah, ini yang tadinya dilindungi dengan jaring pembalut itu ya, sekarang sudah saya bersihkan. Ini dia teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini juga yang akan saya bersihkan untuk mempertahankan daun supaya mengecil ya teman-teman. Nah, ini kelihatan. Ini juga akan saya sayat, saya bersihkan. Nah, ini dia. Pelan-pelan saja untuk pengerjaan ini, karena kalau sampai tertekan kali pun pisau tersebut ke dalam, dia akan melukai daun atau batang yang telan apa baru itu ya teman-teman. Jadi pelan-pelan saja, santai kita pengerjaan seperti ini. Panjangnya. Nah, inilah yang perlu kita bersihkan rutin untuk bonsai kelapa, dengan tujuan untuk memperkecil atau memperkecil daunnya teman-teman. Jadi kalau kita membuat bonsai kelapa tanpa ininya, jaringnya kita buang, sama aja daunnya akan menjulur ke atas. Nah, dan saya akan bersihkan ini juga biar tidak terbuang teman-teman, supaya pisau tidak tembus ke dalam. Yeah.
Oke, seperti ini teman-teman hasilnya setelah saya sayat ya, sisihkan lapis ininya ya teman-teman, daun baru. Nah, jadi tujuan pembersihan itu untuk selalu mempertahankan daun supaya mengecil. Oke, untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, tekan tombol subscribe-nya, dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, akhir video saya ucapkan untuk teman-teman semua, semoga kita semua terlindung dari wabah virus COVID-19. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya teman-teman. Oke, begitu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.